Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, para subscriber terus juga para pecinta YouTube, jangan lupa untuk subscribe terus juga klik like-nya biar aku semangat bikin videonya. Oke, back to the topic. Jadi hari ini aku mau ngasih tahu ke kalian sedikit info kalau Binping itu sudah mengeluarkan kemasan terbaru. Nah, mungkin aku belum sempat buat bikin videonya, tapi kali ini aku sempetin. Ini aku punya cuma dua kemasan baru, yang acne, ini yang acne dan ini yang normal. Aku kasih lihat yang normal dulu ya. Kalau tasnya sih masih sama dengan yang lama, cuman dalamnya udah beda. Tapi isi per itemnya itu sama antara yang normal sama acne. Jadi isinya itu ada krim siang, krim malam, sabun, toner, sama serum. Nah, sekarang itu yang terbaru itu ada serumnya. Dan yang membedakan antara acne dan normal itu adalah serumnya. Jadi kalau untuk krim siang, krim malam, sabun, dan toner itu sama semua. Dan yang terbaru sama udah BPOM. Cuman kalau misalnya kalian pengen tahu nomor BPOM-nya sama atau enggak, bisa dicek langsung aja. Nah, dan ini tuh disegel guys. Nih, kemasan terbarunya tuh kayak gini. Warnanya putih. Ini yang day. Untuk kemasannya itu dia 10 gram. Nah, di sini kalau kalian mau tahu komposisinya apa aja, bisa dicek di sini. Terus juga kalau misalnya mau tahu manfaatnya apa aja, ada di sini. Jadi yang sekarang itu dia itu ada alfa arbutinnya. Terus juga yang aku tahu dibandingin dengan kemasan yang lama itu, dia lebih cepat memutihkan dibandingkan yang lama. Kalau yang lama mungkin proses mencerahkannya agak lama ya, karena kandungan arbutinnya mungkin nggak ada. Nah, kalau yang sekarang ini dia ada kandungan alfa arbutin. Dan ini tuh bagus banget kulit, terutama kulit sensitif juga bisa pakai. Karena dia kan udah BPOM kayak gitu. Nah, sedangkan ini tonernya kayak gini. Tonernya dia modelnya spray ya. Tonernya modelnya spray. Terus ini sabun. Sabunnya kayak gini. Untuk krimnya kemasannya 10 gram. Nih, serumnya itu dia kecil. Serumnya itu dia 10 mili. Serumnya 10 mili kecil. Segini. 10 mili. Yang membedakan itu normal sama acne itu adalah di serumnya. Ini yang serum normal. Itu aja sih perbedaannya antara Binping yang lama dengan yang baru. Dan yang baru ini kebetulan harganya lebih mahal karena mereka harus proses BPOM. Terus juga formulanya juga lebih bagus kan dibandingkan yang kemasan lama. Seperti itu. Lihat yang kemasan aknenya. Kalau yang kemasan aknenya dia seperti ini. Tapi intinya sih bedanya di serumnya doang ya. Untuk sabun, toner, dan lain-lainnya sama. Krimnya juga sama. Tuh, ini day creamnya. Gak usah detail ya, karena sama. Day cream, night cream. Terus, ini tonernya sama. Toner sabun, sorry. Sabun, dan ini juga tonernya sama nih. Nah, serumnya itu dia beda nih. Serumnya kayak gini kalau yang acne. Nah, kayak gini. Enaknya sih udah BPOM kalau Binping itu. Dan kalau kalian tanya kira kenapa yang apakah yang acne itu masih pakai krim Toto lagi gitu kan, krim acne Toto kan, tau kan yang kecil itu. Biasanya kalau yang acne kan yang kemasan lama ada krim acne Totonya. Nah, kalau yang kemasan baru itu udah nggak ada lagi karena formula krimnya tuh udah bagus dan kalian nggak perlu krim acne Toto. Yang membedakan itu hanya di serumnya aja. Seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan aku sedikit tentang krim Binping yang kemasan baru. Ya, harga lebih mahal, tapi kualitas juga semakin meningkat. Seperti itu ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Thank you, bye-bye.